Saya cerita ini bukan untuk saudara benci sama orang Belanda. Tidak. Saya tidak pernah mengajak membenci siapapun. Saya hanya mau cerita perjuangan untuk kita merdeka, perjuangan untuk kalian-kalian ini hidup terhormat, bukan perjuangan yang ringan. Perjuangan ratusan tahun, perjuangan yang meminta pengorbanan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Selamat hari Jumat pada hari ini. Semoga kalian sentiasa sehat sejahtera, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses ya kalian dalam apa jua yang kalian usahakan, berniaga ataupun bekerja. Oke guys, hari ini saya tertarik dengan satu video ini. Rupa-rupanya Pak Prabowo ini memang sudah dikenali di pentas-pentas pidato antarabangsa dan juga di dalam negara Indonesia sendiri dengan berbicara terkait dengan perjuangan-perjuangan kemerdekaan di Indonesia ini, sehingga ketitisan darah yang terakhir Indonesia ini merdeka daripada penjajah Belanda pada waktu itu. Jadi di sini ada satu video nih, saya ternampak Pak Prabowo pidatonya berapi-api, dia sangat kesal dengan Indonesia yang selalu dihina oleh negara penjajah dulu. Jadi ayo guys, kita semak video ini tanpa berbasa-basi daripada channel merdeka.com ya. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe juga dengan menekan butang tombol loncengnya sekali. Oke guys, yuk kita semak dulu video ini. Waktu itu saya masuk kolam renang, saya lihat ada dinding yang tertutup lumut. Karena saya ingin tahu apa itu di dinding ini. Jangan-jangan ada apa tertutup lumut. Saya bersihkan lumut itu. Saya kaget. Ada prasasti. Prasastinya berbunyi dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Modern Belanda. And Inlander verboden. Pak Jokowi tahu bahasa Belanda. Verboden for Honden and Inlander. Invariat. Dulu di seluruh Nusantara banyak papan seperti ini. Banyak prasasti seperti ini. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Tetapi dalam bahasa Belanda mereka taruh Honden sebelum Inlander. Inlander artinya pribumi. Inlander pribumi ya. Anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Masya Allah. Honden dulu. Saya cerita ini bukan untuk saudara benci sama orang Belanda. Tidak. Saya tidak pernah mengajak membenci siapapun. Saya hanya mau cerita perjuangan untuk kita merdeka, perjuangan untuk kalian-kalian ini hidup terhormat, bukan perjuangan yang ringan. Perjuangan ratusan tahun, perjuangan yang meminta pengorbanan ratusan ribu rakyat kita. Betul guys, apa yang Pak Prabowo katakan ini memang untuk mendapat negara yang merdeka itu memerlukan pengorbanan perjuangan, dan itu perlu dikenang setiap perjuangan titisan darah yang mengalir di setiap perwira negara di Indonesia itu harus dikenang. Dan mereka yang hidup pada zaman sekarang ini harus mengetahui sejarah ini, karena kehidupan pada masa kini sudah agak baik, terhormat. Tapi kalau tidak tahu sejarah, maka itu amat malang kan bagi kita. Jadi kita dengar lagi guys, mantap dia punya pidato Pak Prabowo ini. Sekarang nasionalisnya tebal ya. Saya mau ada screen yang bisa dilihat ya. Ada screen.
Ada itu ya, video klip di East. Ada. Saya minta diputer sedikit, berapa menit, video klip dari film yang dibuat oleh orang Belanda tentang waktu mereka di Indonesia. Orang Belanda wawancara tentara-tentara mereka yang pulang dari Indonesia tentang kekejaman-kekejaman yang mereka lakukan di Indonesia. Saya, ini film Belanda, bukan film Indonesia. Oke. Okay. Jadi bukan untuk membenci orang Belanda, tidak. Mm. Tapi untuk saudara-saudara mengerti. Supaya Anda mengerti kenapa saya menuntut saudara-saudara teriak. Saya akan bekerja keras. Saya siap bekerja keras. Saya siap belajar. Saya siap jadi orang pintar. Saya siap berbakti kepada negara dan bangsa saya. Supaya kalian selalu ingat. Pengorbanan, oh, itu pengorbanan untuk menjadi merdeka itu tidak ringan. Silakan diputar. Para anak-anak muda sekalian, ini salah satu bagian kecil dari apa yang dialami oleh mungkin kakek-kakek kalian. Jadi kita bangsa yang bukan merdeka karena hadiah, kita merdeka karena pengorbanan orang-orang seperti Andi Patah, Puang Sidi, orang-orang rakyat dituduh melawan Belanda, tapi memang mereka melawan Belanda karena mereka ingin membela keluarganya. Mereka ingin hidup dengan baik, tidak mau dijajah. Ini saya kira harus kita ingat selalu bahwa kita bisa hidup di sini, saudara bisa kuliah karena pengorbanan. Betul, betul. Orang tua, kakek-kakek kalian, rakyat kita, apalagi universitas ini. Universitas ini sejarahnya dibangun oleh para pejuang. Para pejuang setelah mereka berhasil mengalahkan Belanda, mengusir dengan pengorbanan yang banyak. Ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang, guys. Yang gugur. Setelah begitu, para veteran, makanya universitas ini diberi nama UPN Veteran, mereka mengatakan, sudah perang kemerdekaan selesai, kita harus membangun. Kita ingin sejahtera. Kita ingin benar-benar sederajat dengan mereka-mereka yang menjajah kita. Mereka-mereka yang menganggap kita lebih hina dari anjing. Itu poin besar. Lebih rendah dari anjing. Sedangkan semua agama mengatakan pun, tiap binatang pun adalah makhluk ciptaan. Betul, betul. Jadi saudara-saudara sekalian, saya segan. Oke guys, itu antara pidato daripada Pak Prabowo tentang perjuangan rakyat Indonesia ketika memerdekakan negara Indonesia itu sendiri. Jadi sebenarnya perlu diketahui ya, orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang hidup aman dan damai pada saat dan ketika ini di Indonesia, sekiranya tidak mempunyai wawasan dengan sejarah-sejarah Indonesia ini, tidak mengetahui, maka itu amat malang sekali ya. Dan kita nampak kepemimpinan Pak Prabowo ini, dia begitu tegas dalam menyampaikan perjuangan 5 panglima ataupun sejarah kemerdekaan Indonesia ini, yang mana oleh rakyat yang terdahulu, oleh rakyat negara Indonesia yang terdahulu, ratusan ribu yang meninggal berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Jadi Pak Prabowo nampak sudah dia punya kepemimpinan dan ketegasannya dalam membina semangat, membina mental kepada anak-anak muda sekarang ini untuk orang yang terdahulu yang memerdekakan Indonesia ini. Jadi
Sebenarnya Pak Prabowo ini memang bagi saya dia memang layak untuk menjadi Presiden Indonesia karena nampak ketulusan dan juga keikhlasan beliau dalam menyampaikan apa yang dia inginkan. Dan dia ini memang seperti juga Pak Jokowi, kalau di luar itu lantang bersuara terkait dengan kedamaian untuk dunia ini. Kedamaian bukan saja di Indonesia, tetapi secara keseluruhannya untuk dunia global. Itu antara intipati Pak Prabowo yang ini di dalam negara. Dan di luar negara dia juga sebagai Menteri Pertahanan pernah menyampaikan pidato. Apapun yang ditanyakan oleh delegasi dari Eropa, dari luar negeri itu dijawab dengan begitu bersemangat oleh Pak Prabowo. Berapi-api untuk menyampaikan bahwa perjuangan dalam satu-satu negara memerdekakan negara itu harus dikenang oleh orang-orang yang terdahulu yang telah tersungkur, yang telah gugur dalam mempertahankan negara itu. Jadi ini nampaklah sangat sudah sekarang ini antara kepimpinan Pak Prabowo ini harus didukung sepenuhnya ya, walaupun memang ada yang tidak suka Pak Prabowo ini, tapi dia, saya melihatlah dari luar ini, dia ini benar-benar ikhlas buat bangsa dan negara Indonesia ya, yang ternyata selama ini mungkin dulu saya tidaklah berapa mengenali Pak Prabowo ini, tetapi dari reaction hari ke hari melihat kepada pidato-pidatonya, ucapan-ucapannya, itu saya kagum ya melihat apa yang dia sampaikan. Dan juga dari segi kinerjanya pun bagus, sebab sekarang ini alutsista di Indonesia itu antara yang termodern, dan memang di Asia Tenggara pun Indonesia di peringkat yang pertama dari segi kekuatan alutsista. Begitu juga di peringkat dunia itu sekarang ini mencapai di peringkat yang ke-13. Jadi itu salah satu kejayaan ukuran yang telah diakui dan telah ditonjolkan oleh Pak Prabowo sendiri dalam Kemhan, Kementerian Pertahanan beliau. Oke, guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.